Sebuah keredaan, ketidakredaan adalah kufur. Siapa yang tak reda ni kufur. Kufur apa dia? Kufur nikmat. Kufur nikmat lah dalam hidup seorang. Kesan daripada seorang yang tak reda, kesan daripada orang yang tak reda apa dia? Orang yang tak reda, dia lawan kepada tadi. Kesan daripada reda adalah syukur. Kesan yang tak reda, maksudnya dia jadi kufur. Dia akan jadi kufur pada seorang. Siapa yang tak reda je, senang untuk menjadi kufur dalam hidup seorang. Kalau kita boleh reda, kita akan jadi manusia yang syukur pada diri kita. Ini gambaran bagaimana orang yang reda dalam hidup dia dengan susun atur yang telah ditentukan oleh Allah. Kita nak lawan ketentuan Allah tak boleh. Bukti senang je, bukti yang paling senang, kita boleh tak nak tukarkan matahari tenggelam sebelah timur dan naik kemudian naik sebelah barat? Tak boleh. Kita tak boleh nak, kita tak boleh nak lawan ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu sudah teratur dan sudah tersusun. Kita ni diajar supaya terima. Terima, terima dalam hidup kita. Terima ni, maksudnya terima tu dalam istilah agama dipanggil redha. Redha di atas segala sesuatu. Tapi kalau kita tak terima, tanda kita dah mula kufur. Kufur maksudnya apa dia? Dia cuba melawan. Dia melawan. Apabila dia melawan, maknanya orang ni orang yang kufur dalam hidup seseorang. Sikap tidak menerima akan menghasilkan sebaliknya. Itu kufur terhadap nikmat. Kufur terhadap nikmat. Maksudnya pemberian yang Allah bagi pada diri kita. Kalau kita tak boleh terima, maknanya kita dah kufur di atas nikmat yang boleh jadi ke arah yang lebih teruk lagi ekstrim. Itu kufur terhadap apa yang yang memberi nikmat itu sendiri. Maknanya yang lebih teruk lagi, kalau sekiranya kita kufur nikmat, boleh jadi lama-lama kita kufur terhadap yang memberi nikmat itu. Kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya mula-mula kufur nikmat dulu. Tak boleh terima hakikat, tak boleh terima keadaan. Lama-lama yang teruk lagi, dia menyalahkan Allah. Kenapa yang saya kena? Ha, dah mula kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika hamba itu redha kepada Tuhannya, bagaimanapun keadaan yang melingkunginya, keadaan padanya, maka itu akan mendorongnya untuk bersyukur kepadanya. Maknanya apabila kita boleh redha, kita akan syukur. Alhamdulillah, Allah jadikan begini pada saya. Apabila Allah bagi begini pada saya, saya akan senang untuk saya lebih dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak kan, rumah terbakar tak nak, rumah dimasuki pencuri tak nak, kita apa dia, kita dikhianati, kita tak nak. Tak nak, tak nak. Tapi yang kadang-kadang yang tak nak itulah yang Allah jadikan pada diri kita. Kenapa? Allah nak tengok pada diri kita. Kita boleh terima tak boleh terima hakikat keadaan yang Allah susun pada diri kita. Mana ada orang yang berumah tangga dia nak bercerai rumah tangga? Mana ada orang yang dalam hidup dia dalam keadaan sihat tiba-tiba nak sakit dalam hidup dia? Tak ada. Tiba-tiba terjadi benda-benda yang demikian. Boleh terjadi juga. Maknanya kita kena terima hakikat keadaan yang Allah sudah susun dalam pada diri kita sewaktu mana kita lalui ini. Lalu mulut kita sentiasa mensyukuri di atas segala keadaan yang Allah jadikan pada seseorang. Itu yang Rasulullah kata, aku takjub dengan orang mukmin tu. Orang mukmin dia boleh jadi demikian. Orang yang tidak mukmin dia tak boleh terjadi demikian. Kita kan balik ke rumah tengok makanan, alhamdulillah ada makanan. Tengok tak ada makanan pun tengok. Tengok tu kita memandang, alhamdulillah ada juga dapur. Orang lain tak ada dapur langsung, kita ada juga dapur walaupun tak berasap. Maknanya gambaran benda yang kita nak syukur tu ada je, tapi kita tak buat. Orang lain yang dalam hidup kita hanya kerana kita tak reda dengan keadaan yang berlaku, sehingga ia menjadi orang yang reda dan bersyukur. Ketika hamba itu tidak dapat reda, maka saat itu ia termasuk orang yang tidak menerima dan berjalan di atas jalan orang yang kufur. Orang-orang yang kufur, siapa yang tak reda je, maknanya dia dah mula tak terima lah, dia tolak lah. Apabila dia tolak, maknanya dia berjalan di atas jalan-jalan orang kufur. Ha, sekejap lagi dia boleh terjatuh dalam lembah gaung yang kufur itu. Adanya penyimpangan dalam keyakinan di hati dan agama disebabkan kerana hamba itu hendak menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Dah mula tu dia rasa bahawa sepatutnya saya dapat macam ni, sepatutnya saya terjadi begini. Maknanya pada diri dia, dia kata sepatutnya saya jadi Tuhan. Dia nak sebut macam tu lah. Maknanya pada diri dia tak boleh terima tu, dia nak gambarkan saya ni sepatutnya saya jadi Tuhan, bukan Tuhan tu jadi Tuhan. Ha, tu, bukan Allah tu jadi Tuhan, saya yang kena bagi pada diri dia. Kenapa? Kerana dia dah mula berjalan di atas jalan-jalan kufur setelah mana manusia tak redha.
Maknanya besar nilai redha dalam hidup. Kita kena belajar supaya apa dia? Apabila kita dah mula belajar untuk menjadi manusia yang redha, kita akan sentiasa dekat dengan Allah. Kita akan sentiasa dekat dengan setiap pemberian yang Allah bagi itu, mudah untuk kita hampirkan diri kita pada Allah.